Sebutan amin dalam masa khutbah jemaah yang kedua, adakah dikira bercakap-cakap? Hak ni hak nakal. Ada seorang di atas tu, satu video seorang ustaz. Ustaz tu, dia kata kalau kita kata amin, sama macam berbual dalam khutbah. Alah bengong. Pasal dia tak baca pandangan ulama'-ulama' dunia. Ulama'-ulama' dunia, muktabar dunia mengatakan bukan bercakap. Yang Nabi larang bercakap tu khitab sama manusia. Dia tak ngaji nahu ustaz ni. Lagi. Dia tak tengok syarah-syarah. Kesian kat dia. Tambah apa? Dia punya pendengar dia ramai. Itu kesian. Mana jahil setarah tu. Boleh jadi seorang penceramah popular. Yang kan Nabi kata bila kamu kata angsyik di akhir. Jangan kata diam sekalipun. Pakat larau tak? Kamu larau. Li akhirikum. Kamu cakap tu untuk saudaramu. Dia juga pergi semayang ni. Lepas tu ada orang cakap. Eh jangan cakap. Diam. Jangan bising. Perkataan itu panggil peringatan. Peringatan sepatutnya dapat pahala. Tapi ketika khutbah, peringatan larang. Tak dapat pahala. Ulama' hanya membenarkan kalau nak khabar orang suruh diam, ialah dengan isyarat. Faham? Ingat tak? Masa jemaah, tunjuk isyarat. Kalau hak ni tak jadi, hak kedua. Faham? Reti tu. Tuan nak? Ada pun kalau kita kata amin, tu bukan cakap dengan makmum. Tak bala ustaz. Siang tengoklah. Siang tu ramai orang dengan kopi, dengan MP3, dengan view live lagi. Nah, takkan seorang yang jahil. Allah Rabbi. Itu bukan cakap. Ulama' tak ada kata cakap. Amin ni bukan cakap. Amin ni doa. Faham tak? Amin ni tahu tak kenapa? Isim PN amal. Apa makna? Allah mustajib lana wala tughayyib raja'ana. Ya Allah, perkenankan doa kami ini. Jangan sia-siakan permintaan kami pada hari ini. Dalam semayang pun kita disuruh kata. Faham? Ghairil maghdubi 'alaihim wa aminu. Taklah kamu semua amin ma'al imam setengah. Amin. Bergegar. Oh, kalau gitu orang bercakap dalam semayang. Apa? Ala balik ustaz ni. Cuma ingat ulama-ulama empat mazhab berkata amin bukan bercakap dengan jemaah, dibolehkan. Dia khilaf antara harus dan sunat, tapi mereka sepakat mengatakan sunat diperlahankan. Jangan kuat bila imam kata Allahumma filil muslimin wal muslimat, kita perlahan amin, bukan amin, bukan gitu. Nah, pak mazhab sunat amin itu perlahan. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Digibahak lara. Dalam wakuan ni. Leni tak dibeli buku. Tak ni mesti baca kat rumah. Kopi-kopi-kopi tulis-tulis tanda dengan kalam mengajar. Allahu Rabbi. Nah, dia tak rasa malu dengan ulama-ulama dunia, ulama-ulama tanah Arab besar-besar tu. Nah, hak jadi tumpuan dunia duk kata amin itu sunat dengan perlahan. Neh, dia tak tahu lah macam ni. Dia ditipu oleh syaitan.